Oh, thank you so much. Are you Indonesian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini lagi mendung terus ini. Bakalan terus-terusan sampai hari Kamis katanya. Ini juga katanya tadi hujan. Tapi gue tungguin sampai jam 3 nggak hujan-hujan, ya udah gue keluar akhirnya. Tadi gelapnya udah gelap mau hujan banget sih. Oke, California itu nggak semuanya kena salju ya. Jadi alhamdulillahnya daerah gua, daerah bawah sini nggak ada salju. Makanya gua betah tinggal di daerah sini, yaitu nggak ada saljunya. Tapi kalau misalnya kita mau cari salju, mau main salju gitu, kita ke atas dikit ke daerah Beruang Bongsor, Big Bear. Ya nggak usah jauh-jauh lah, naik sedikit aja ke atas pegunungan situ, udah ada salju. Tapi biasanya kalau saljunya udah lebat, jalanannya ditutup. Bakalan hujan bentar lagi ini. Kalau ngelihat model-modelnya awannya sampai gelap kayak begitu. Kagak usah nyari tempat adem gini mah. Udah adem semua. Udah mendung banget nih. Satu aja yuk, satu terus pulang yuk. Soalnya gua nggak bisa nge-vlog juga sih kalau misalnya hujan ya. Kalau ngojeknya bisa, soalnya GoPro-nya kan yang samping pintunya buat open-nya itu, yang buat nyolokin ke mic-nya itu kebuka. Jadi kalau itu kebuka, dia nggak anti air. Anginnya, wow, keren ya itu ya mataharinya ya, ada ray-nya. Kita lewat jalan dalam, biar nggak usah muter, sana macet soalnya. Kalau gini kan teratur rapi satu-satu. Hello, I'm here to pick up. Okay. Thank you guys. Gue tadi mangkal itu di daerah Redlands. 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 Terus dikirim ke sini ke daerah San Bernardino buat ngambilnya. Terus sekarang harus balik lagi ke daerah Redlands lagi buat nganterinnya.
Ya bagus sih, maksudnya biar gue dapet ekstra dari miles-nya. Cuma ya nggak begitu-begitu juga kali Uber. Ih, udah mau hujan ini. Udah. Ini namanya sih nama-nama orang Indo ini. Nickname-nya. Soalnya di sini kalau yang nama customer-nya kadang-kadang nggak semuanya mereka pakai nama asli, bisa masukin cuman nama alias aja. Jadi sebenarnya ya gue nggak apa-apa kalau gue nggak blur, nggak masya Allah. Ya kalau ada yang nanya di sini ada razia apa enggak? Di sini modelnya yang bukannya razia kayak di Indo gitu ya, rame-rame polisi pada nyetop-nyetopin orang. Mereka, aduh anginnya, oi. Mereka nungguinnya di pinggir jalan. Ya itu yang jadi razianya bukannya razia surat-surat dulu yang diutamain, yang ngebut. Jadi misalnya lo bawa mobilnya ngebut-ngebutan kayak begitu, itu yang diutamain, diberhentiin sama mereka. Soalnya di sini banyak kecelakaan itu gara-gara orang mabok. Bagus ya awannya ya. Kalau lagi mendung bagus. Jadi kalau misalnya lo ketangkep speeding, itu lo jadi ada beberapa pilihan yang bisa lo ambil. Baunya udah bau-bau air, bau-bau hujan. Ini polisi animal control gini. Jadi yang punya anjing, kucing, kalau ditaruh-taruh luar itu sama mereka diliatin kalau nggak ada namanya. Atau biasanya anjing sini pakai chips dia. Kalau chipsnya nggak ada, jadi di scan sama dia di anjingnya atau di kucingnya, ketahuan punya siapa. Ada yang pakai microchips juga yang ditanam di badannya. Ya, jadi ada beberapa pilihan kalau lo misalnya ketangkep polisi ya. Itu lo bayar dendanya, tapi lo punya ini. Kita di sebelah kanan. You waiting for Uber? Yeah. Okay, hold on, let me put it right there. How are you doing? Yeah, good. I love your bicycle. What happened? Mm-hmm. I love your bicycle. Oh, thank you so much. Are you Indonesian? Mm-hmm. Are you Indonesian? What? Are you Indonesian? No. No? Okay. Chinese. You look like Indonesian. Okay. Thank you. You have a good one, okay? Bye. Jadi kalau misalnya kena diberhentiin polisi, lo bayar tiket juga bisa online juga ya. Terus itu bakalan masuk ke record lo. Kalau udah masuk ke record lo, ntar beberapa kali bisa
dicabut SIM lo. Atau bisa juga lo ikut kelas, jadi kelasnya itu lo belajar lagi masalah lalu lintasnya selama beberapa jam, dan kesalahan lo pas dapet tiketnya itu nggak masuk ke record lo. Kenceng amat kalau di dalam terowongan. I'm pretty good. How are you? Sir, enter to taco plate. That'll be it, right? Thank you so much. You have a good one. Di Indonesia pakai mau pakai KTP elektronik pada seneng. Kalau kagak enak lagi. Ketahuan kalau lo bikin salah, bikin apa tuh udah langsung ketahuan. Orangnya siapa udah jelas banget ketahuan. Mendingan kalau gue ya, gue sih mendingan yang kayak sekarang. Jadi udah begitu aja udah. Are you doing? What is this? Oh, I was still like you waiting for me. Oh, no. No, it's for Ali. Yeah, it's a 2250. Okay, let me double check. Okay, I'm gonna call right now. I was still like you waiting for me like, "Hi." I'm like, okay, okay. Yeah, I was thought like, that's easy. I was thinking like, that's easy, you waiting for me over here. How are you doing? You just called me, huh? Yeah, there's like a security guard over there. Yeah. I was thought like, it's for her. I was like, oh, that was so easy. No, usually on the instructions, I put it right here on research. Uh-huh. Oh, okay. Because I've had people go on the other. Okay, side. Hopefully next time, right? Yeah. Yeah. Thank you so much. You have a good one. Kita pulang aja lah. Bentar lagi juga. Tuh lihat gelap amat itu. Iya, apalagi kalau misalnya lo masih nakal-nakalnya, terus pakai KTP elektronik. Aduh. Udah ketahuan banget siapa lu lagi. Soalnya misalnya benar-benar itu diterapin ya di Indonesia, dari record lu siapa lu semuanya itu masuk ke situ semua. Dan gak bakalan gampang buat lu itu. Ya lu bikin salah apaan, udah langsung ketahuan, bisa keciduk langsung elunya. Oke lah temen-temen ya, sampai di sini dulu ya. Besok gua lanjut lagi kalau nggak hujan ya. Kalau besok hujan ya gua nggak ngevlog.
nggak ngojek juga. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.